Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Sarung Bantal ya cuy. Jadi di video kali ini gue akan bermain game Roblox lagi dan gue akan melanjutkan permainan gue di game Cyber Simulator cuy ya. Jadi seperti yang kalian lihat ini cuy, ya di sini gue udah berubah dari noob menjadi apprentice atau apa nih dibacanya gue nggak tahu. Dan juga di sini gue sudah memiliki strength sekitar 20M ya atau 20 juta ini tuh million ya 20 juta. Dan di sini juga gue udah pakai pedang yang ini yang warna biru dan sudah memiliki pet cuy, ini dia ya. Ini gue baru tahu, ternyata pet ini didapetin dengan cara gue ngumpulin yang ini nih. Nih yang bentuk kekes gunung segitiga ini, yang ngumpulin di situ. Dan juga gue mau terima kasih dulu buat kalian yang ngasih tahu cara-caranya main ini kayak gimana. Kayak untuk pakai auto click gitu. Sebenarnya gue pengen, cuman kalau untuk di record dan pakai auto click kayaknya kurang ya. Karena kan sama aja bohong gitu. Masa gue pakai auto click dan gue nggak ngapa-ngapain gitu, jadi gak enak. Jadi sini gue ya paling cuman kayak klik-klik aja. Dan sekalian ngumpulin ini cuy ya. Nih ngumpulin yang ini nih, yang gunung-gunung ini. Karena gue mau nambahin pet lagi. Karena gue liat di orang itu dia ada yang petnya sampai itu ya, sampai 3. Nah gue pengen ngumpulin sampai 3 cuy. Nah, ini pasti orang-orang rese nih, yakin gue nih. Nih lihat nih, idi nggak punya temen, idi nggak punya temen, ye tahu gue tuh pasti pengen ngebunuh. Emang ya aneh-aneh emang orang-orang yang main Roblox nih, sumpah loh, kesel gue. Jadi sini gue baru tahu kalau pet itu bisa dapetin dari sini cuy. Nah ini nih, terus ada yang bisa dibeli pakai ini juga, crown ya, mahkota. Jadi karena gue tidak bisa mengumpuli mahkota cukup banyak, jadi ya udahlah, gue akan ngumpulin ini aja, ngumpulin si ini nih, si gunung-gunung ini. Jadi di video ini kalian cuma lihat gue mencari ini ya, mencari si gunung ini ya. Gue nggak tahu namanya apaan, pokoknya sebutin si gunung aja lah. Dan juga ini sekalian gue mau ngeklik juga cuy. Gak apa-apa lah ya, pakai manual klik. Karena kalau gue record sambil pakai auto klik nggak seru jadinya gitu kan. Masa gue cuman diem aja gitu sambil auto klik ya. Ini gue mau ngumpulin lagi ya, yang tadi juga gue udah ngomong gimana sih. Dan juga nih kenapa gue nge-record game ini lagi ya, padahal di video sebelumnya tuh gue bilang ini game ngebosenin karena gue baru nemu serunya main ini game kayak gimana gitu. Semenjak gue tahu cara beli pet, terus semenjak gue tahu caranya leveling kayak gimana gitu, maksudnya ngeganti gelarnya ini dari noob jadi up, jadi apprentice ya. Jadi apprentice, terus jadi saber dan segala macamnya itu gimana gitu. Jadi makanya gue record lagi. Dan kalau misalnya kalian ada yang gak suka ya tidak apa-apa juga sih, selera gitu macu ya. Kalian suka syukur, tidak suka ya tidak apa-apa. Kini gue ngumpulin lagi ya. Jadi gue akan ngumpulin sampai 100 cuy untuk beli pet ya. Mudah-mudahan bisa beli sampai 3 sih, karena gue liat ada orang yang pakai pet sampai 3 ya. Lihat nih, ada aja orang-orang aneh ganggu-ganggu, lihat jadi ampas. Oke cuy, ini gue udah hidup lagi ya. Orang-orang kayak gitu tuh ampas, sumpah bener-bener ampas. Dia memiliki strength tinggi tapi kerjanya ngebunuh-bunuh orang yang strength-nya kecil ya. Sampah emang, kesel banget gue sama orang-orang kayak gitu. Kan ada masanya gue balas nanti lu. Enggak boleh cuy, balas dendam itu enggak boleh cuy, tidak baik ya. Ini kayak gini-gini nih. Ayo lu, gue waktu itu dibunuh-bunuh nih. Tapi enggak sih, gue orangnya enggak jahat. Tapi kalau kepepet gue bunuh sih. Enggak lah, ngapain juga cuy. Karena gini lu, gue main game ini tujuannya buat nyari fun ya. Buat apa ya, buat pengen tahu gitu game ini tuh kayak gimana gitu. Bukan buat untuk ngebully orang atau mukul-mukulin orang gitu. Gue bukan tipe player yang kayak gitu. Karena dari awal gue dikenalin sama yang namanya game, yaitu mainnya buat fun cuy, buat happy-happy aja. Bukan buat nunjukin seberapa jago, seberapa hebat. Aduh, enggak deh ya, beda gitu. Zaman gue ngegame sama zaman sekarang orang main game tuh beda. Anjay, tua banget ya. Oke, ini dikit lagi 100. Dan ini juga udah pengen, wah masih jauh ke 20M. Gak apa-apa lah, ini gue mau beli pet dulu deh. Untuk ke 20M ntar aja lah ya, males banget ngumpulinnya. Ini gue akan beli dulu. Dapat apa? Oh oke, dapat spider lagi cuy. Jadi gue punya spider 2 di sini ya, dan punya bat atau kelelawar 1. Ntar lo gue liat dulu, orang cuman punya 3. 1, 2, 3. Oke cuma punya 3. Oke siap, santuy. 3 berarti gak bisa lagi cuy ya, cuman bisa punya 3. Oke gak apa-apa, ini gue akan klik-klik aja deh sampai 20 juta ya. Capek-capek lo 20 juta. Bentar-bentar gue mau liat dulu di shop. Setelah apprentice ini ada apa sih? Ada soldier. Gue harus ngumpulin sekitar 150M. Oke deh. Ini gue sambil klik-klik aja deh. Sekalian itu ya, sekalian beli itu soldier. Kalian apa, ganti kelas ya. Kelas apa ganti rank sih, ini gue gak tahu deh namanya. Bentar, namanya kelas apa rank sih? Oh kelas ya. Ya lebih baik kita baca dulu ya, daripada ntar kayak kemarin ya, tahu-tahu baru taunya di akhir gitu. Dan ada yang nonton tidak sampai habis terus komen gitu. Aduh itu terbaik memang, nonton tidak sampai habis, komennya sangat luar biasa. Tapi gak apa-apa lah ya, gue gak marah juga, enjoy ya.
santuy. Padahal sebenarnya rasanya pengen gue maki-maki aja itu yang komen kayak gitu. Enggak lah ya, santuy santuy. Kini gue akan ngeklik dulu cuy ya, sampai 20 juta atau 20M ya, 20 million. Karena kalau miliar tidak mungkin dong, ini kan bahasa Inggris ya. Jadi million. Ini mana million itu adalah juta ya, dijadiin bahasa Indonesia. Gila, guru private banget gue ya. Daripada gue diem doang di tempat anjir ngeklik-ngeklik, mending gue sekalian nyari ini aja deh. Nyari apa namanya, nyari ini nih, segitiga-segitiga ini. Kita kumpulin lagi buat beli pet. Barangkali dapat pet yang lain ya. Karena kan ini kita bisa nyimpen pet kan ya, di sini nih. Ntar tuh sampai 50 kan. Jadi barangkali gue bisa dapat pet lagi kan, yang lebih bagus dan dituker nih. Daripada ini kembar gini anjir, kita ganti lah. Barangkali dapat yang lain gitu cuy. Kayak ini gue ngumpulin dulu deh sampai 100. Barangkali di saat gue udah sampai 100 ya kan, si segitiganya ini sudah menyentuh 20 million ya, si strength-nya ini. Gini aja ya, ngebosininnya game simulator tuh, dia mainnya tuh ya diklik, diklik, diklik. Kalau enggak kayak olahraga, jalan kaki atau ngapain gitu. Ya intinya yang berhubungan dengan ngeklik, ngeklik juga ujung-ujungnya. Karena game simulator yang lain yang udah pernah gue main pun kayak gini sih, dia ngeklik, ngeklik, ngeklik gitu. Jadi ya sudah lah ya, namanya juga game simulator, kita harus fun ya, happy pokoknya ya. Oke nih 259, kita kumpulin 40 lagi. Semangat, semangat, semangat. Karena jika sesuatu yang dijalankan dengan happy itu pasti tidak terasa cuy. Padahal kerasa sih, ini capek juga gue ngeklik-ngeklik. Soalnya mau pakai autoklik gue males cuy, males buka aplikasi autokliknya ya. Jadi ya udahlah ya, ngeklik-ngeklik aja pakai jari. Barangkali jari telunjuk gue berotot nih. Berotot gak tuh anjir jari telunjuk. Udah 76. Tuh gak kerasa kan, santai aja. Gak kerasa kan, 80 81. Ih, bentar lagi nih mah, 17 lagi. Iya kan, 17 lagi. Iya benar, 17 lagi. Gara-gara udah jarang ngitung, sampai tidak tahu berapa lagi anjir. Oke, 10 lagi. Oke, dikit lagi cuy, 3 lagi. 3 lagi, 3 lagi, semangat yo. Oke cuy, 1 lagi, 1 lagi, mana nih? Nah, ini dia, udah 100 cuy. Coba kita beli ya. Apakah yang akan kita dapetin? Bentar nih, kita coba. Oke. Dapat apa? Dapat pampir. Ya kan ketemu juga kan? Mantap ini. Ini kita unequip. Kita pakai ini. Nah. Yoi, kita punya 3 dan kita udah dapat pampir. Wih, deh, senyum-senyum gitu pampirnya. So happy lu. Oke nih, udah punya P3, ada pampir, ada spider, ada bat, ada kelawar. Oke, ini gua sampein 10M aja lah untuk ganti kelas mah nanti aja. Kelamaan, durasinya nanti kalian bosen juga ya kan. Jadi tidak mau lama-lama, yang penting jelas ya. Padahal menurut gue sih ini gak jelas sih gue videonya, ngapain aja anjir. Tapi respect lah buat kalian yang nonton sampai menit segini ya, yang gak di skip-skip, respect. Ya gue sangat menghargai itu, terima kasih banyak. Apalagi buat yang selalu komentar, gila, the best sih. Dari 1950 subscriber gue ya, untuk orang-orang yang sering komen ya, kalian terbaik cuy. Apalagi yang sampai first gitu kan, yang pertama gitu nonton, wih itu terbaik sih menurut gua. Gua respect. Pokoknya dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya, rezekinya banyak. Kalau misalkan kalian lagi sekolah, semoga tugas-tugasnya diperlancar ya, dipermudah. Karena gua respect banget. Gua nggak peduli umur lu berapa cuy, mau umur lu masih muda, umur lu masih bocah, respect lah pokoknya gua sama orang-orang yang kayak lu ya, yang loyal gitu untuk nontonin gue. Jadi curhat ini gak apa-apa lah ya, daripada kosong banget. Ya pokoknya respect lah gue sama orang-orang yang nonton ya, apalagi yang nonton pertama, nonton sampai habis terutama, itu gue respect banget sih. Terbaik kalian ya. Ya semoga aja ada adsen ya. Nah adsen gue gak muncul-muncul nih, kurang ajar. Oke cuy, ini gue udah sampai ke 10 million ya. Ini langsung aja bakal gue sell. Dapetnya berapa ya kira-kira? Dapet 46 juta, mantap. Jadi paling gini aja cuy ya untuk video Cyber Simulator yang kedua ini ya. Paling nanti gue lanjutin lagi. Paling ya paling, gue gak janji bakal gue lanjutin lagi. Jadi paling gitu aja, oke? Oke cuy, segitu dulu aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.